tadi Bapak Proklamator kita, Dr. Muhammad Hatta, dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Bung Hatta, lahir tanggal 12 Agustus 1902 di Aula Tanjungkang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemarin sore, Taman Rio, Jalan Diponegoro 57, Jakarta, dalam usia 78 tahun. Tokoh yang dikenal dengan kesederhanaan dan kejujurannya ini meninggalkan seorang istri dan 3 orang putri. Onde, apa? Mengalu magjabuku. Kalau Ata indah punya piti, biar mama nan magia. Mama masih punya ringgi ame untuk ame kawin. Ma, ambo indah mungkin magia apa nan bukan aratu ambo. Bukuku cik-cik nyu aratu ambo yang paling barago, ma. Itu sebabnya awak menjadikan buku iko untuk jadi ame kawinnya. Iyo, janganlah magia buku. Malu awak beko. Orang Minang biasonyo magia ringgi ame. Apo kece orang beko? Indah bakal. Siap. Dengan ini saya nikahkan Muhammad Hatta dengan Rahmi binti Abdurrahim. Saya terima nikah dan kawinnya Rahmi binti Rahim dengan mas kawin sebuah buku berjudul Alam Fikiran Yunani. Suatu hari, Bung Karno bertanya padaku, "Yuke, mau tidak kalau aku lamarkan kamu untuk Bung Hatta?" Aku kaget. Om Hatta kan teman ayahku, lebih tua 24 tahun dariku. Kala itu aku masih 19. Aku bilang mau. Aku bersedia karena Kak Hatta punya prinsip. Dia terlambat menikah karena hanya ingin menikah setelah Indonesia merdeka. Aku suka sekali waktu Kak Hatta memberiku mas kawin ini. Buku ini punya sejarah tersendiri. Buku ini ditulisnya saat pembuangan di Digul tahun 1934. Ada pesan perjuangan, cinta, dan harapan tertuang di sini. Aku melihat sosok Kak Hatta di tiap lembar halaman alam pikiran Yunani ini. Thank you.
Pemirsa, dari meja ini lahirlah karya-karya besar Dr. Muhammad Hatta. Dr. Muhammad Hatta, atau yang akrabnya kita panggil Bung Hatta. Di dalam ruangan ini juga tentunya banyak sekali tersimpan memori tentang Bung Hatta. Di sini, tepatnya 58 tahun yang lalu, telah berlangsung pernikahan antara Bung Hatta dan Ibu Rahmi binti Rahim. Semuanya tidak banyak yang berubah, dan mungkin bisa dikatakan hampir sama seperti dulu. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak mengenai Bung Hatta, mari ikuti saya. Bola kena vas bunga, vas bunga jatuh kena bukunya Bung Hatta, ya. Basah. Vas bunga kan pecah, enggak pecah. Cuma jatuh. Airnya kena, wah dia marah di situ saya. Des! Masuk! Dia marah, dia, saya kena namanya monyet kecil. Monyet kecil? Mana itu monyet kecil? Kak itu, dipanggil gitu monyet kecil. Iya monyet kecil itu kata yang paling kasar. Kata yang paling terkasar. Tapi mungkin karena monyet itu dia lihat saya sering naik pohon sih. Pernah ada sama tetangga pernah dilapor saya pernah curi mangga naik pohon. Di rumah sini kan ada pohon mangga golek sama pohon buah sawu. Iya. Saya sering di situ dan dia selalu marah. Satu kali Hatta dan Syahrir yang tidak bisa berenang diajarkan berenang oleh Des Alwi. Syahrir langsung membuka baju dan lompat ke air. Sedangkan Bung Hatta hanya menggulung celana panjangnya ke lutut, tetap memakai sepatu dan turun ke air. Semua yang melihat pun tertawa terpingkal-pingkal. Jadi Bung Hatta kalau habis sembahyang maghrib, makan malam, lalu kalau dia sudah gosok gigi, dia nggak makan lagi. Nggak makan. Apa yuk? Tamu-tamu rakyat ini kadang-kadang suka kirim kue. Yeah. Itu buat kita kan? Yeah. Sari bilang, kadang-kadang kita sengaja kasih Bung Hatta setelah dia sudah gosok gigi. Supaya itu supaya nggak dimakan. Ada cerita mengenai keponakan Bung Hatta, itu Bapak Hasim Ning. Saya dengar cerita itu, banyak bilang, wah Des, you dulu di bandar dimarahin pakai buku. Waduh, bukan marah lagi. Gara-gara buku, dimarahin? Iya, karena saya dikasih buku, atau buku sekolah kita, kalau ada kelipat ini apa? Halamannya kelipat, dia bilang, isels oren, bahasa Belanda bilang itu kuping keledai. Kenapa jadi buku begini? Buku harus dijaga begitu. Tapi karena buku sekolah, dikumpul lagi. Kalau Hasim Ning pernah kena satu kali. Duduk. Kamu harus mencari pengganti buku. Persis seperti ini, baru dan tanpa cacat. Buku ini telah saya pinjamkan kepada kamu. Berarti saya telah memberikan kepercayaan saya kepada kamu, Syah. Tapi kamu telah mengurangi kepercayaan saya karena kamu telah mengembalikan buku ini dalam keadaan rusak. Kamu lihat ini. Kamu tidak pernah tahu betapa berartinya buku ini untuk saya. Maaf, Om. Saya membacanya sambil tiduran. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Kamu cari pengganti buku itu.
persis seperti ini. Baik, Om. Dan dapat setelah dimarahi oleh Bung Hatta, terus disuruh cari bukunya, dapat bukunya. Belinya di Holland bagaimana mungkin? Harusnya dimarahin. Banyak sekali buku-bukunya. Ada berapa semuanya, Mbak? Ya, 10.000 begitu. 10.000? Iya. Satu ruangan ini, satu perpustakaan ini 10.000. Sebetulnya masih ada buku-buku lagi yang di bawah. Karena ruangan ini tidak bisa menampung semua. Ini dari bidang keilmuan apa aja sih yang ada di sini buku-bukunya, Mbak? Ada filsafat, kemudian negara-negara Asia, politik, ya, ekonomi. Kemudian ada buku-buku tua mengenai politik kolonial, lalu ada juga politik luar negeri, dan buku sastra dari sastrawan dunia ya, seperti Goethe, Schiller, dan itu masih dalam huruf Jerman yang asli, yang klasik gitu, yang untuk kita susah bacanya. Tulisan ayah pun ada diterbitkan dalam perpustakaan internasional ya, dalam penerbit internasional. Jadi ada. Oh ini dia. Iya, misalnya ini Cornell University. Ini dari Cornell University, tapi ini untuk dalam rangka untuk mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Jadi pidatonya Bung Hatta waktu mendapat Doktor Honoris Causa itu diterbitkan oleh Cornell.